Yo, halo Waskris, balik lagi bareng gue Imam Joming di channel gue. So, di video kali ini sudah sekitar jam setengah satu malam. Gue belum tidur, nah kebetulan tadi gue ke Indomaret dan gue melihat Ghost Paper Challenge. Dan gue bakal challenge ini. Sebelumnya, gue tuh udah pernah bikin ini sama Cius gue. Tapi, videonya tidak boleh ditayangkan karena bla 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 bla. Jadi gue bakal bikin sendiri. So, sebelum kalian lanjut nonton video ini, gue habis garuk pantat. Baterai gua habis garuk pantat. Gila, baunya. Enak banget. Tuh, bahkan kotoran dari pantatnya itu masih ada tuh. Lihat enggak sih? Buh, gila sih ini. Tuh. Buh, gila. Kacau ini guys ya. Buh. Rasanya kayak terasi nani takis bosku. Buh, gila. Gak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe. Follow Instagram gue dan follow TikTok gue yang baru Imam Joming 2. Karena CEO ketawa ke band. Sumpah kok bau pantat, ada yang demen gak sih? Bau pantat, bau tebuk jalat kalau kata orang Palembang tuh. Bau bool. Bau sekali ya pribadi ini. Daripada puyeng kita cuci tangan dulu guys. Gak baik untuk kesehatan nih. Dia bisa mati gua ya kan? Perkara gos peper ya kan? Gua jadi kena bau tai. Oke. Nah, langsung aja kita takis bareng-bareng nih. Ini belum gua buka, ini gua beli di Indomaret gos peper itu seharga 12.000 kalau enggak salah. Langsung aja kita buka. Gue udah agak lupa sih sama rasanya sebenarnya, cuman ya udah langsung aja kita coba. Nah, benar-benar masih segel ya. Tuh, belum dibuka. Gak ada hadiah 100.000, lu kira pada ada 100.000. Ini galon, oh, udah beli galon, pas banget gue udah beli air. Jadi kita langsung aja coba. Isinya ada banyak guys ya. Ini kan nggak pedes-pedes banget sih. Entah ini review, entah ini ASMR. Awal-awal jujur ya, makan satu tuh gak pedes. Coba. Lama-lama kok mulut gue keluar api ya. Ada api di mulut gue. Kalau 5 orang bilang makan, gue bakal makan. 5 orang bilang makan, gue bakal makan. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2. Ini mana kelaparan. Ini gak direkayasa ya, ini bener-bener pedes sumpah. Ini beda sama yang waktu itu. Ghost Pepper dari Mr. Potato.
Ini banyak. Tak boleh minum ni caranya, enggak habis. So guys, challenge ini sangat berbahaya. Untuk kalian yang gak suka pedas, gue gak saranin, tapi ini lumayan pedas. So, kalau kalian ada saran di next video, kalian bisa komen di kolom komen. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Thanks for watching. Salam mantap. Peace. Belum mati.